Seorang suami di Jember, Jawa Timur, tega membacok istrinya sendiri. Ironisnya, suami yang cemburu ini membacok istrinya saat perayaan ulang tahun anaknya. Sela Yulinar harus terbaring di Puskesmas Jenggawa, Jember, Jawa Timur. Ia menjadi korban pembacokan yang dilakukan suaminya sendiri. Mirisnya, Sela dibacok suaminya saat merayakan ulang tahun putrinya. Pelaku yang bernama Iwan Setiawan mengaku membacok istrinya karena curiga istrinya selingkuh. Nyawa Sela sempat tertolong karena ia berteriak, sehingga warga Dusun Curah Buntu Jenggawa Jember datang ke TKP dan melerai pertikaian. Tersangka mencurigai istrinya mempunyai hubungan gelap dengan laki-laki lain. Ketika istrinya membawa anaknya ke rumah tersangka ini untuk merayakan ulang tahunnya, lusa, mereka terlibat pertengkaran antara tersangka dengan korban. Sehingga tersangka karena marah kemudian dia ambil celurit di atas lemari tersangka kemudian disabetkan ke arah korban. Pelaku kini ditahan di Polsek Jenggawa dan diancam kurungan 10 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.